Para peziarah yang terkasih, kisah Golgota adalah kisah tragis 2000 tahun yang lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak disimak, sebuah kisah yang patut ditulis ulang. Adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Getsemani mengukir sejarah, terpatri dalam sejarah pengikutnya. Hingga seorang sahabat memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin kaku menoreh tirai hati. Getsemani, Getsemani. Seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tersorot wajah di kecup pasukan Inggris, luruhnya kiat melekat di pipinya. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, jagalah dengan daku, sebab pengkhianatku hampir datang menjemputku di gerbang saitu. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah. Dengarlah kalian semua, saat ini orang tidak lagi mencintai kebenaran dan keadilan. Untuk itulah Anak Manusia datang, untuk mewartakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan itu. Karena hal ini, Anak Manusia akan ditangkap, ia akan ditolak oleh imam-imam kepala, tua-tua, orang-orang Farisi, lalu ia akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Berdoalah kalian senantiasa. Mari kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita akan pergi ke Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Sebab dari sanalah penderitaan
akan dimulai. Orang-orang berdosa akan datang menangkap dia. Dan karena hal ini, kalian semua akan terguncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh kepalanya dan kawanan dombanya akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka semua terguncang imannya karena kau. Aku sekali-sekali tidak. Aku berkata kepada Petrus, sesungguhnya pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menuju lembah Cedron, menuju ke Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini, di sini dan di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi, suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ia Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-gala seakan-akan sudah meninggalkan, bergaunglah seruannya yang penuh.
kuatkanlah aku. Ya Bapa. Dan bukan atas kehendak. Bangunlah kalian semua. Kita sanggupkan kalian berjaga-jaga denganku selama sejam saja. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Lihatlah mereka yang mau menangkap aku sudah. Diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihatlah, dia yang menyerahkan aku sudah datang. Untuk inikah engkau datang menyerahkan anak manusia? Hai sahabat, kau menyerahkan anak manusia dengan sebuah ciuman. Yudas, alangkah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kalian cari? Akulah dia.
Bangunlah kalian semua. Aku bertanya sekali lagi kepada kalian, siapakah yang kalian cari? Yesus sudah selesai. Setelah aku katakan, akulah dia yang kalian cari. Jikalau aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Prajurit, jaga dia. Petrus, turunkanlah pedang. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sangkamu, aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim pasukan tentara malaikatnya untuk datang menolong aku. Sangkamu, aku adalah seorang penyamun, sehingga kau datang lengkap dengan pedang dan batu. Padahal tiap-tiap hari aku berada di bait Allah dan mengajar di sini. Tetapi tidak seorang pun dari antara kalian datang untuk menangkap aku. Perhentian pertama. Yesus dihukum mati. Kami memuji Engkau ya Kristus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun Yesus bagai domba yang dia membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar. Tetapi kamu tidak akan percaya.
Akan tetapi, mulai saat itu juga, anak manusia akan tertata jaya dan dimuliakan bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Apa? Apakah kamu itu? Engkau Mesias? Hai kalian semua, tidakkah kalian mendengarkan semua pujian? Orang ini mengaku dirinya Mesias. Karena itu, saudara-saudaraku, adalah yang berguna jika langsung mati demi seluruh bangsa. Sekarang dia telah di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Dia layak untuk dihukum mati. Salibkanlah dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Dengan ajaran sesatnya. Salibkan saja dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Yesus. Tidak kau mendengar betapa banyaknya kebohongan kisah ini terhadap. Benarkah engkau lihat? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepada tentang dirimu? Apakah engkau tidak aku seorang yang tidak sana? Tidak apa? Bangsamu sendiri, bagi yang mengatakan sendiri lah, yang mengatakan kepada apa yang telah kau perbuat?
para mas penjara dan Yesus yang kamu sebut sebagai Kristus. Siapa yang kamu kandaki supaya aku membebaskan bagi kalian Barabas atau Yesus yang kamu sebut sebagai Kristus? Apa yang harus diperbuat dengan Yesus yang kamu sebut sebagai Kristus ini? Salibkan dia! Tetapi kejahatan apa yang ada dalam kami? Orang ini adalah pemberontak. Dia menghujat Allah. Dia menghasut rakyat dengan ajaran sesatnya. Karena itu, dia pantas mati. Salibkan dia! Kau
Kembalikan orang gila ini ke arah pembilan ini. Prajurit, ayo mulia. Jalan. Salib kerja. Karena kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalamnya. Kristus di depan Pilatus, suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Hei kau, polisi, siksa dia. Yesus, rasakan ini Yesus. Rasakan ini. Hei, rasakan. Oh Yesus. Katanya kau Mesias Yesus. Hei kau, polisi. Lihat. Eh, kau perlu siksa dia. Yesus. Rasakan ini Yesus. Buat mujizatmu Yesus. Ayo kalian bertiga siksa dia. Yesus. Ayo bangun Yesus. Bangun. Bangun Yesus.
Yesus. Tapi aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Bahkan aku sisa rencangmu. Dia itu penipu, pengasuh, pengusap, lagi ku mati dasar kau penjibajingan. Kami mempunyai hukum. Dari hukum itu, orang ini harus mati. Karena ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, maka Tuhan akan sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia adalah kaisar. Karena itu bawa dia dan salibkanlah dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Aku tidak bersalah atas dalam orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ada lagi yang menurut hukum. Ambil dia dan bawa dia. Dia itu penipu, pengasuh. Dia sebagai itu mati. Salibkan dia, bunuh dia, siksa dia. Dia ini penipu. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Marilah kita berdoa.
Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan kami yang sangat dibutuhkan bagi gereja, keluarga, dan masyarakat kami. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang dosa. Berhenti yang ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud Tigau, ya Yesus, dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bangsat! Ayo bangun! Dengan sesungguhnya kematian kita lah yang ditanggungnya, dan segala duka kita lah yang dipanggungnya. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya keempat, Yesus berjumpa dengan ibu. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Aku harus
selesaikan semuanya ini. Mawar ini mawar duka. Kubacakan puisi ini ketika mentari hanyalah lembayung jingga. Bersama alam yang merunduk sunyi, sebisu hatimu bunda, di saat terpekur di kakinya yang lunglai memikul kayu salib. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai, tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu basahi dahakannya nan larang, sejuk telingamu menangkap rintihannya sedih. Inilah anakmu. Melati duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Hadirkan keribaan Bapa sebagai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan siara yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga. Ini ku persembahkan buatmu dari hatiku yang patah berkeping retak, dari jantungku yang berdetak lamban, dari nuraniku yang buntung-buntuk. Leh wajah penuh tangis sedih. Marilah berdoa. Bunda pengasih, kami sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jerih payahmu menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di daerah kami ini, agar dalam masa penderitaan ini, mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, jalan terang, dan jalan surgawi. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud digau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Kelihatannya sangat letih sekali. Dia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya. Maka di sana seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru pulang dari kebun, lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, dia dengan rela menerimanya. Dia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Yesus, inilah tanda cinta kasih kami. Inilah tanda cinta dan belas kasihnya yang mendalam kepada sesama yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti dia atau menolak dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di pintu hati kita. Dia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa kami telah Kau pilih untuk melayani dan mengasihi sesama, serta mampukan kami dengan kekuatan. Keenam, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud digau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus. Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat baik kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih, setiap orang yang berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami takut dan malu untuk berbuat baik.
kami tidak berani mewartakan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencanamu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kami menyembah sujud di kaki Yesus dan syukur kepada-Mu. Sebab dengan kami suci, Engkau telah menebus kami. Hei bangsat, cepat lari, cepat kejar bos jauh. Cepat beras. Untuk membantu sesama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ayo cepat. Kasihanilah ayo prajurit dirimiat. Ya Allah, ampunilah kami orang. Ayo.
Yesus menakuti wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di kau, Yesus, dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sekelompok wanita Yerusalem turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Hai. Wanita dan Yerusalem, mengapa kau menangis ya aku? Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dengan ini Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di jari Yesus dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Ayo bangun! Tempat kematian sudah dekat! Kalvari Bukit Tengkorak. Jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Pendakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai tiga kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat.
Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah, sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang kali. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami, untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup. Kasihani kami ya Tuhan, kasihanilah. Ayo prajurit, ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Salib penjara, 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 salib penjara,
yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud 3 kali Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Dia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga mengoyakkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga.
Dan Pilatus meneruskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dia lama-lama datang pada waktu
kepada Yesus, membawa campuran minyak, muruk serta gaharu, kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan juga benih yang suci yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kami kemampuan untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud tiga Yesus dan bersyukur kepada-Mu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. Tiga hari lamanya berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan, menyaksikan semua ini, kami teringat akan sabdamu. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah dengan sendirian, tetapi jika ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kefanaan, dibangkitkan dalam keadaan bakar. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salib-Mu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepada-Mu. Dengan demikian, akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun dapat turut bangkit. Menurut gambar dan pesan,
Terima kasih atas martabat luhur yang Engkau berikan kepada mereka, dan terima kasih bahwa kami boleh menjadi alat-Mu untuk mengasuh mereka. Ya Bapa, tuntunlah anak-anak kami agar tetap setia pada panggilannya selaku orang Katolik. Bantulah mereka menekuni tugas mereka dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Bila mereka mengalami kesulitan, sudilah Engkau selalu menampingi. Jangan sampai mereka lemah semangat, apalagi putus asa. Kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak yang terpaksa berpisah dari orang tua, bagi anak-anak yang karena berbagai sebab tidak memperoleh bimbingan selayaknya. Peliharalah mereka dalam kasih dan berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang terlantar dan gagal. Sudilah Engkau membangkitkan kasih dalam diri setiap orang untuk membantu mereka dalam mencapai kehidupan yang baik sesuai kehendak-Mu. Bapa, semua permohonan ini kami tunjukkan kepada-Mu demi Yesus Tuhan yang menjadi teladan kami dalam mengasuh, mendidik, dan mengasihi anak-anak. Dialah pengantara kami untuk selama-lamanya. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepada-Mu atas orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mandiri, menampingi, dan menuntun kami. Mereka membesarkan kami dan menjadi sahabat kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran. Terangilah akal budi mereka, supaya mereka berserah selalu berkibat bijaksana. Berilah mereka kesehatan dan rezeki yang cukup, agar tetap mampu menjalankan tugas mereka sebagai pembina keluarga dan menghindarkanlah orang tua kami dari mara bahaya. Sempurnakanlah kasih mereka satu sama lain, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian perkawinan dan tetap setia pada janji perkawinan mereka. Bapa, semua permohonan ini kami tunjukkan kepada-Mu demi Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi teladan kami dalam menghormati dan mengasihi orang tua kami. Dialah pengantara kami untuk selama-lamanya. Amin. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau rela menderita, wafat, dan disalibkan sebagai bukti cinta kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Kini kami, para pemuda-pemudi, dengan rendah hati datang ke hadirat-Mu memohon ampunan atas salah dan dosa yang kami lakukan, baik kepada Engkau, sesama, dan seluruh ciptaan-Mu. Kami mohon agar kami pemuda-pemudi yang adalah harapan bangsa dan gereja-Mu, Engkau tanamkan di hati kami semangat pelayanan, dan dari pundak kami Engkau kembangkan tugas pewartaan bagi dunia, menjadi garam dan terang dunia, serta menjadi cerminan kasih setia-Mu dan mampu mengamalkan peran kami masing-masing
dalam membangun perubahan-perubahan baru di dunia ini untuk menjadi lebih baik seturut apa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami senantiasa turut serta mengambil bagian dalam penderitaan-Mu dan berjalan dalam bimbingan-Mu, sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Kita semua marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bersama Engkau kami telah tiba di Golgota. Dari salib-Mu yang suci akan Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami yang sedang bersiara ini. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia akan mendapatkan kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci-Mu, Engkau yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Kita mohon berkat dari Pastor.
bersamamu. Semoga kita sekalian, segala niat, wujud intensi dan harapan kita di Jumat Agung ini, segala aktivitas kita yang tersisa hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.